Halo, balik lagi dengan saya Fajri yang masih di Areman Singa. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Subscribe itu gratis, yang udah subscribe saya doakan kalian selalu lebih kesehatan dan yang sakit cuma tulis bukan. Dan yang punya utang semua cepat lunas utang, amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan review joran baru dari Ghost Track by Versus. Dan joran ini belum ada yang review karena ini joran baru banget, baru anget-angetnya ya. Anget-angetnya datang yaitu joran jigging terbaru dari Ghost Track by Versus. Namanya Ghost Track by Versus Monstrous. Kayak apa jorannya? Ini dia joran terbaru dari Ghost Track by Versus, yaitu Monstrous. Wow, ini untuk mengajar monster dengan cara serius ya. Dan ini ada dua warna, yaitu ada warna kuning dan ada warna merah. Terus ada tipe overhead, mana overhead ya, dan ada tipe spinningnya ya. Terus untuk yang tipe spinning itu ada P0.8-2, ada P1.3 dan P2.4. Tapi kalau yang overhead hanya ada satu ukuran, yaitu PE24 nya aja. Oke, langsung dibuka aja, langsung di unboxing untuk kalian. Kayak apa sih joran Ghost Track versus Monstrous ini ya? Ini yang pertama saya buka itu tipe spinning ya, tipe spinning. Dan ini jorannya itu sambung 4 ya, 4 join aliasnya 4 join. Dan ini, aduh, ini baru datang banget nih, masih dibungkus plastik tuh. Saya lepas nih, nah tuh, wush. Real seat-nya gokil, keren banget ya. Real seat-nya keren banget tuh. Keren sekali real seat-nya. Ini saya pasang-pasang dulu deh ya. Pasang-pasang dulu. Terus yang overhead-nya. Nih, buat kalian yang mencari joran jigging atau joran dasaran untuk mancing di laut nih, cocok banget nih. Joran dari Ghost Track by Versus terbaru ini keren banget desainnya juga ya. Mantep punya, masih plastikan deh ya, masih baru, kinyes-kinyes. Iya, wih, yang warna merah, gokil. Warnanya keren banget ya. Resitnya itu kelihatan merah tapi agak hitam-hitam juga, keren sekali. Oke, langsung dibahas saja untuk jorannya ini ya. Dan untuk jorannya ini harganya itu, informasi yang baru saya dapat itu 300 ribuan 300 sekian lah pokoknya ya, nggak sampai 350-an, pokoknya 300 lebih dikit aja ya. Nah, ini dia keduanya, joran Ghost Track by Versus Monstrous tipe spinning dan tipe overhead ya. Widih, ini menggunakan blanknya, warnanya keren banget ya, cantik banget warnanya. Widih, ini ada X-wrapping-nya juga di sini. Mantap. Oke, langsung dibahas aja, mulai dari bawah, langsung dipegang dua-duanya aja ya. Nah, joran Ghost Track by Versus ini, dia itu menggunakan gagang model Japan style dengan menggunakan ini ya, menggunakan bagian bawahnya ini itu monokok ya, dan dipencelas seperti ini ya modelnya itu ya, di set, nah itu ya, seperti ini ya. Jadi waktu di ketias ini itu nyaman sekali ya, nyaman monokoknya, dan monokoknya menyesuaikan warna ya, pernah real seatnya di depan, kalau yang merah ya ikutin merah, kalau yang warna gold ya ikutin yang gold ya. Ini hanya saya hanya perwakilan aja ambilnya ya. Dan di sini tertulis logo Ghost Track by Versus. Terus ada tulisan juga apa ini? Leg Jigging Extreme Bendable. Nah, tuh ada tulisannya tuh, leg jigging. Ini joran khusus leg jigging ya, karena dia itu X-nya emang medium light sampai medium aja ya. Nah, itu dia. Dan ini yang spinning itu rilisnya seperti ini ya. Ada Eva di bagian depan. Dan ini Eva-nya itu mengerucil ya depannya, dan di bagian atasnya juga ada aluminiumnya. Terus di sini dia menggunakan real seat model seperti ini. Ada putaran aluminium dan ada dilapisi karbon-karbon juga. Warna gold, ini yang warna gold ya. Terus ini real seat disemprot warna gold dan hitam degradasi. Wah, keren sekali. Terus ini ada Ghost Track by Versus. Ini original Ghost Track ya untuk real seat-nya sendiri. Terus untuk yang tipe overhead seperti ini real seat-nya ya. Ada Eva di bagian belakang, mengerucil juga di bagian belakangnya, dan modelnya gradasi merah dan hitam untuk rilisnya sendiri, keren sekali ya. Putarnya juga ada karbon dan aluminiumnya juga nih, keren banget, mantep punya ini ya. Dan joran ini ya, joran ini itu menggunakan solid karbon ya, menggunakan solid karbon, dan solid karbonnya itu cukup tebal. Dan yang saya pegang ini PE24 itu lengkungnya seperti ini ya, ini yang overheadnya, nah tuh. Stabil banget kan, walaupun overhead, tapi cincinnya itu nggak bengkok ke kanan ke kiri ya. Stabil banget ini cincinnya, konsisten, nggak ada bengkok-bengkok, pokoknya mantep ya. Terus ini ada desain Monstrous Ghost Track by Versus Leg Jigging Pro Series. Di bagian sini tuh X-wrappingnya ya, Liga. Tuh. Di sini tuh X-wrappingnya mantep banget. Nah, oke, dan ring guide-nya dia sudah menggunakan
model khas series menggunakan SIC guide ya. Dan ini keramiknya tuh sudah bulat ya. Untuk keramiknya sendiri itu sudah bulat, jadi aman buat benang kalian nggak cepet keriting, pokoknya nggak cepet apa brudul lah ya. Aman pokoknya ini. Ini keramiknya sudah bulat, aman pokoknya ya. Dan ini standar dari Gostar by Versus pastinya ya. Dan ini tuh ya. Nah, untuk yang spinningnya juga dia menggunakan model K series ya dan menggunakan SIC guide. Nah, keramiknya itu sudah bulat jadi aman ya. Aman sentosa pokoknya keramiknya bulat jadi aman untuk benang kalian pokoknya ya. Dan spesifikasi lengkapnya dia itu untuk spinning 0,8 sampai 2 itu jignya maksimal 130 gram, maksimal dragnya 10 kilo dan untuk PS13-nya itu 160 gram maksimal dragnya 15 kilo dan PE24 nih overhead and spinning itu maksimalnya 250 gram dragnya bisa 20 kilo ya gokil tuh ini spek dan maksimal jignya di sini tuh komplit ya ini gokil ya ini kekuatannya sih luar biasa ajib ya untuk Ghost Track Versus desainnya juga oke banget dan ini harganya cuma 300-an aja dan ini sudah bisa dibeli di toko Areman Singapura pastinya ya. Nah buat kalian yang juga berminat langsung cek deskripsi saja. Cara pembeliannya sudah ada ya. Cara pembeliannya sudah ada untuk harganya lengkap di deskripsi. Oke. Okay? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video Areman Singapura dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan download subscribe untuk gratis. Dan dari saya Fajri Areman Singapura melaporkan. Bila itu oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time.